Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Serba Murah. Oke, di video kali ini aku akan memberikan cara, yaitu sangat sepele tapi bermanfaat untuk pengguna HP J2 Prime ya, atau Samsung J2 Prime. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara HP tidak lemot. Oke, caranya simpel banget. Tapi sebelum kita mulai untuk tutorialnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan saat saya upload video terbaru ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Di sini kalian klik yaitu aplikasi, lalu klik pengaturan, lalu di sini klik kalian klik tentang telepon, lalu di sini kalian klik nomor panel nomor model, kita klik, oh salah, di sini yang ini ya, klik yang info. Nah, di sini sudah nomor, kalian klik nomor versi, klik lagi di sini sampai, nah di sini sudah mode opsi pengembangan ya. Kita kembali. Nah, di sini sudah muncul opsi pengembangan. Lalu di sini kita pilih. Nah, di sini sudah ada opsi pengembangan. Scroll ke bawah, scroll ke bawah. Bentar, di sini masih blurring ya. Di sini skala ya. Nah, di sini sudah muncul. Maaf agak bereng. Di sini skala kita tekan. Lalu kita tidak aktif. Lalu di sini nomor 2 kalian tekan tidak aktif. Kalian tekan juga di sini tidak aktif. Ya. Jadi di sini nanti setelah tidak aktif akan membuat HP kalian tidak lemot ya. Dan cepat untuk disentuh dan cepat untuk menggesernya seperti ini ya. Nah, dalam mode tuh sudah berbeda. Nah, semoga bermanfaat sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat untuk pengguna J Samsung 2 Prime. Jangan lupa subscribe, nanti ikutin saya akan memberikan tutorial tentang J Prime lagi. Nanti akan ada bagaimana cara untuk, pokoknya ada cara lain ya, untuk HP kita lebih keren. Oke, di Samsung J2 Prime. Oke, sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan di video kali ini.